Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali di channel Sound System Hajatan, channel seputar audio sound system. Di kesempatan kali ini admin berada di daerah Ponco Widodo Blagung Simo Boyolali. Kita kali ini di basecamp Putra Arista Audio. Ini Putra Arista Audio lagi duwe gawe lur. Nah, ini lagi duwe gawe Hajatan Horeg di basecamp Putra Arista dengan 4 rental audio sound system lur. 4 rental audio sound system ikut memeriahkan Putra Arista Audio. Empat rental audio sound system itu dari Putra Arista sendiri yang punya hajat. Kemudian ada ABSS Audio, Sakila Audio, dan Fahri Chicken Audio. Empat rental audio sound system Hajatan Horeg soundman duwe gawe lur. Luar biasa. Untuk yang di depan kamera ini lur, ini ada 3 titik FOH ini. Untuk yang di sebelah sana itu, nah, sebelah sana itu untuk box warna pink itu FOH dari Sakila. Ini dari Sakila Audio ini. Untuk Sakila Audio ini membawa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 box lor, ada 6 box subwoofer. Nah ini 2 CBS dan 3 CLA. 4 CLA. Ini untuk box subnya. Kemudian ada 3 line, 3 mid, 10 mid double. Ini. Kemudian di sebelah sini itu dari ABSS Audio. Minggai pun pun sound system pun ibu Rasmi. Kali ini membawa 4 lho, 4 box saking lalakan suruh kalebet tataran kami 2 box CBS dan 2 box Wifin. Ingkang ini pantes kula hormati. Dan untuk lopeknya juga membawa 2 box. Sang yo pertamu untuk midnya membawa 3 box lho, 3 box mid, 2 box low, dan ingkang boten saged kula sepat box tunggal mboko sawiji. Ini dari ingkang maham anak bungsu luhur ing budi sound system. So ingkang pantes. Kemudian untuk yang di sebelah sana menghadap ke dalam itu dari Putra Arista sendiri loh. Nah ini untuk Putra Arista sendiri kali ini membawa 2 titik loh. Ini dikeluarin 2 titik FOH, satu sebelah sini dan yang satu di sebelah barat sana. Untuk menghadap ke masuk semuanya loh, menghadap ke dalam semuanya dari Putra Arista. Untuk yang ini menghadap keluar semuanya ini. Dua ini menghadap ke luar seperti ini loh. Kemudian di sini juga ada deretan diesel dan genset. Ini genset dari Sakila Audio. Ini genset barunya Sakila 25 kVA. Dan ini diesel dari Putra Arista sing duwe gawe lho. Ini Pak Ali. Nah, ini untuk diesel dari anak bungsu. Ini juga 20. Ini lho. Ini hajatan terasa battle lho. Battle mini. 4 rental audio sound system. Nah ini luar biasa loh. Kemudian untuk dapur pacunya dari Sakila sama Sahril warahmatullahi anak bungsu ada di sebelah sana loh, di depan sana. Coba kita lihat lah. Panjenengan ngaturaken ada di sebelah sana. Coba kita lihat dari FOH dari apa itu Putra Arista loh. Nah ini ada 3 box sub. Bismillahirrahmanirrahim. So alhamdulillah. Ini yang tengah
enggak kecil loh, enggak pendek ini kalau enggak salah bukan apa ya ini kan disuko ini RCF kalau enggak salah loh boknya bok RCF menggapanya ini pun panggluwen tah pituturnya ada dua bok dan low packnya ada satu pinangan dan sarilik panjenengan pun anak kulo pun alim barokah Putra Arista ini untuk dapur pacunya loh dapur pacunya dari Putra Arista bukan ini dari anak bungsu sama Sakila untuk Sakila yang sebelah sini untuk anak bungsu di sebelah sini loh ini untuk alat-alatnya yang dibawa anak bungsu ABS sound system untuk aksesorisnya loh dan ini untuk powernya membawa 3 power loh PV Daku ada ini kurang tahu ini kayak kalau nggak salah ART kalau nggak salah ini 3 power untuk mixernya di sebelah sana coba kita lihat silaturahmi menika mugi-mugi mas ya mas barokah saking Allah. Nah ini mixer dari Sakila. Ini pakai Rodes dari Behringer. Bu pilih bahagian ingkang kagelar panjenenganipun anak kula pun alim barokah di sana itu dari panjenenganipun ibu anak bungsu juga pakai Rodes MX8000 dari Behringer seperti itu. Dan itu alat apa itu aksesoris untuk Sakila membawa dua power 1.4 channel dan 1.2 channel untuk aksesorisnya seperti itu. Untuk dari Putra Arista sebelah sana loh sebelah itu coba kita langsung saja melihatnya. Nah ini lor untuk dapur pacu untuk mixer monitor panggung ini di handle dari Putra Arista sendiri lho ini yang sing duwe gawe lho ini untuk menyuplai monitor panggung. Untuk powernya ini ada 5 lho 5 power yang dipakai dari Putra Arista Audio. Ada power sound standar CA18, ada power ART, ada power PV GPS 2600, kemudian juga ada Power Wisdom AH12004, ini juga ada Power SPL Plus Audio 2 channel lah. Dan di sini juga ada aksesorisnya. Nah, aksesoris. Dan untuk mixernya, pakai Soundcraft Spirit 8 loh. 24 channel ini. Ini punya Mas Ali sendiri sing duwe gawe untuk monitor panggung juga dari Putra Arista. Ini ada 2 box sub dan 2 box low. Ini lagi acara loh. Ngantene neng kono kene. Kandi kurwakani atur semoga kula pinaakan tetep menerapkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Untuk yang di sebelah sana, untuk yang di sebelah barat, untuk FOH-nya itu dari Fahri Chicken lor, Fahri Chicken dan Putra Arista. Coba kita sepil untuk FOH yang di sebelah. Dan tanpa supen selawat wassalam fitator Fitriani. Nah ini lor, ini untuk Fahri Chicken Audio lor. Fahri Chicken kali ini membawa mixer mini, mixer Mackie. Pandungo. CR saking bini sepuh para lenggas danipun CR1604 Putra kekalih PLZ. Nah, ini mugi-mugi dan ini 8 channel dari mixer dari Mackie lho seperti ini mixernya keluarga ingkang sakinah. Kemudian untuk aksesorisnya ini dan powernya membawa 4 power untuk ingkang salajengipun yang 2 channel itu ada 3 unit dari Paslab NE14000 Pro sama 9000 Pro. Kemudian di atasnya SPL SPL Audio FP18000 TT lor 4 channel. Ini untuk RDW-nya dan untuk Paslab-nya itu untuk sub lor power sub seperti ini lor. Ngaturaken sing duwe to lor
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya habis ini Pak Rizikan nanti langsung blabas hajatan di samping base campnya lor. Kemudian EVOH-nya di sebelah sana membawa satu EVOH. Untuk dari Putra Arista sebelah sana lor. Nah itu di sebelah kaca. Di sana juga ada 3 pesap seperti yang di sebelah timur tadi. Untuk mic-nya juga ada satu box low mic dan 2 box mic lho, seperti yang di sebelah timur. Coba kita lihat yang di sebelah untuk yang dipahasikan lho. Coba kita ke sana lho. Nyuwun pangapunten. Engkang salah jengi lho. Luar biasa sekali. Para hadirin prasaja ing siaran Arista. Lah ini untuk mugi lancar sedayanipun awit sedaya panyengkuyungipun para pinisepuh. Lah ini lur untuk para lenggah para rawuh sedayanipun. Sedaya kula wau mugi-mugi natesaken setunggalipun 6 box wipin dan 3 box. Itu kemarin apa ya? Kalau enggak salah. Makatan ini kan saya kekelaturakan hawit. Turbo apa? Gemote wekdal. Lupa saya lor ini. Pramila. Kalau matur. Seperti ini. Dan 2 box lopek. Kathah kekirangan ini pun. Dan 3 box cides dari RDW. Kulo enggen matur nyuwun pangapunten ingkang sak. Kata kita lihat. Akhiripun. Lagi kerune. Assalamualaikum. Gue batian saya ini. Wabarakatuh. Nah ini lor. Ini untuk perkabelan dari Fahri Zikan. Ali-ali. Ning bawane sampean nak wino bowo. Tok sapnya ini mainnya berapa ohm ya? Coba kita lihat. 2,7 lur. 2,7 ohm. Jadi bener mak. 2,7. Lulus sama harus kalau sing sapa. Tok lopeknya 4 ohm. Aku makai bagi. Tok lopeknya. Sudi seru pasti kabelnya pakai SPL. Kabelnya ini kabel LAN area ada 2. Sapa karo. Arjagong apa arek ketip? Arjagong. Oh, Barjagong. Oh, Nogosari. Oh, ini SBR. SBR itu nah, ini untuk JZ-nya lho. JZ dari Fahri Chicken Audio. Di sebelah sini. Untuk JZ-nya ini 50 kVA, JZ baru dari Fahri Chicken. Ini. Suaranya halus. Ini ada lambangnya ayam jago Fahri Chicken Audio. Oke, cukup sekian informasi saat ini dari Putra Arista Audio duwe gawe lur dengan meriahkan 4 rental audio sound system Putra Arista Audio, Fahri Chicken Audio, Sakila Audio sama anak bungsu sound system lho. Oke, jangan lupa untuk selalu dukung channel sound system hajatan dengan cara subscribe, like, dan komennya lho, agar channel sound system hajatan bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika admin ada salah-salah kata waktu ngeriki, admin mohon maaf sebesar-besarnya lho. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sound man, salam sound system hajatan.